Sekarang aku nyemil roti, aku tadi beres-beres, tak beresin semua. Kan mbahku pada makan udah selesai, tak beresin meja semuanya. Ya, aku mau makan roti. Ini mereknya itu si set set Brit. Enak banget. Di Ilan belinya, sebelah orang lain. Enak banget. 75 ente. Aku makan separuh. Ini tuh kemarin pas aku jaga ama. Mau pergi ke Iran. Ini roti. Itu kejunya ada asinnya, terus buah-buah yang kering ini asin-asin. Rotinya itu teksturnya itu ya henkyu. Enak banget, bukan yang empuk itu, bukan alat juga ini alat nih. Ini salah satu roti yang mungkin aku nanti kalau pulang ke Indonesia aku kangen. Ini pakai buah kering. Ini keju. Aku sarapan tadi pagi makan ini satu. Ini belinya tuh di tasi ikan, di tempat ikan itu belinya, di parkiran. Di sana ada banyak orang Indonesia nya, mas-mas Indonesia jadi perikanan. Gue enak banget kayaknya diungkap sama kata-kata. Gak bosen nih, ada asin-asinnya, ada asam-asamnya, ada manis-manisnya. Kok gue enak banget. Thank you. Ini apa dia bilang? Mbak aku lewat. Coba. Ini. Coba aja aku ini. Ha? Coba sana. Ha? Dia minta obat. Ini kejunya keju balo kan. Kejunya tuh gak begitu asin, tapi asin, ada asin-asinnya. Ini yang jualan juga buka orang Taiwan. Yang jualan itu orang mana gitu, bukan orang Taiwan.
atau dia nikah sama orang Taiwan, aku juga gak bisa paham. Kayak bully gitu. Jualannya di mobil. Satunya 75 NT. Mungkin sebesar 40.000. Gue hidup. Tapi rasanya luar biasa. Cuman boleh taruh 3 hari. Gak yang manis banget, rasanya tuh pas. Gak yang manis banget, gak yang asin banget. Pokoknya luar biasa. Bahkan toko rotisinya aja gak ada yang rasanya kayak gini. Aku masih juga mau makan roti pisang, Bu. Healthy banana cake. Roti pisangnya sehat. Aku sekarang mau ambilin obat mamahku. Sekedut dulu.